Hai bro, sebuah film dokumenter ini sengaja gua dan teman-teman buat untuk kembali mengingat betapa indahnya momen-momen saat kita bersama. Canda, tawa kita lalui bersama, baik suka maupun duka. Dalam film ini banyak sekali cerita tentang kita. Waktu terasa semakin berlalu. Sudah lihat kan tadi? Oke bro, dalam film dokumenter ini ada beberapa kisah yang bisa membuat kita kembali mengingat sebuah masa lalu. Saat indah bersama di sekolah, ada cinta, persahabatan, kenakalan, kebersamaan, semua jadi campur aduk. Oke bro, mungkin semua dah gak sabar banget melihat kayak gimana sih film dokumenter SMK Nurul Hikmah Angkatan ke-7 yang kita buat bersama. Oke, mungkin teman-teman dah gak sabar banget kan? Pengen lihat banget kan? Oke, kita lihat bersama-sama masa-masa kita dulu di SMK Nurul Hikmah. Pernah berpikir untuk pergi dan terlintas tinggalkan kau sendiri. Sempat ingin sudahi sampai di sini. Coba lari dari kenyataan, tapi ku tak bisa jauh. Halo guys, lu semua masih ingat kan kenangan yang pernah kita ukir dalam masa sekolah? Kayaknya sebentar banget ya kita melewati itu semua. Selama 3 tahun, kita mengukir 1 juta cerita tentang arti sebuah persahabatan dalam kehidupan kita. Dan selama 3 tahun juga, kita mempunyai kenangan dan masalah yang memberikan pelajaran dalam kehidupan kita. Sehingga membuat kita menjadi orang yang lebih dewasa. Guys, apa hal yang kalian ingat dalam persahabatan kalian semasa sekolah dulu? Coba kalian bayangkan dan sedikit kalian renungkan. Apakah akan ada setetes air yang keluar dari mata kalian untuk masa lalu? Dengar kawan, gua punya satu hal yang harus kalian ingat. Jangan biarkan masa lalu kalian merusak masa depan kalian. Jadikanlah masa lalu kalian semua sebagai pelajaran dalam hidup kalian. Untuk sekedar mengingat masa lalu, gua akan mengajak kalian semua ingat kembali ke masa lalu. Ayo kawan, kita lihat sama-sama kisah cerita persahabatan kita beberapa waktu yang lalu. Dadah. Picture perfect memories scattered all around.
reaching for the phone, 'cause I can't fight it anymore. And I wonder if I ever cross your mind. For me it happens all the time. It's a quarter after one, I'm all alone and I need you now. Said I wouldn't call but I lost all control and I need you now. And I don't know how I can do without, I just need you now. Another shot of whiskey, can't stop looking at the door. sahabat, kenanglah sahabat.
aja ku berkata, mungkin yang terakhir kalinya. Sudahlah lepaskan semua, ku yakin inilah waktunya. Mungkin saja kau bukan yang dulu lagi, mungkin saja rasa itu telah pergi. Dan mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi, satu pintaku jangan kau coba tanyakan kembali rasa yang ku tinggal mati seperti hari kemarin saat semua di sini. Gimana guys, setelah kalian semua lihat tayangan-tayangan kenangan waktu kita sekolah beberapa waktu yang lalu, kayaknya setelah kita lihat film-film yang tadi, serasa pengen kembali lagi ke sekolah ya, biar bisa bareng-bareng lagi. Main bareng, belajar bareng, nongkrong bareng, bolos bareng. Tapi sayang, semua itu gak akan kembali seperti dulu lagi. Guys, gua harap persahabatan kita itu gak cuma sampai di sekolah. Gua sih pengennya persahabatan kita itu selamanya. Walaupun kita udah lulus dan kedepannya cerita kita berbeda, tapi kita tetap sahabat. Kita harus selalu menjalin tali silaturahmi di antara kita, dan kita harus tetap mengutamakan senandung pertemanan. Guys, sekarang kita lihat tayangan-tayangan cerita kisah cinta kita semasa sekolah dulu. Gimana indahnya cinta-cinta masa-masa sekolah waktu beberapa waktu yang lalu. Kita lihat tayangan-tayangannya guys. Gimana kabar kalian semua saat ini? Guys, pasti lo semua punya cerita tentang cinta dalam kehidupan selama kita sekolah. Selama kita merasakan canda tawa bersama. Cinta. Mungkin tidak asing lagi bagi kalian apa sih itu arti cinta. Bagi kalian tentang cinta itu. Cinta adalah misteri. Cinta adalah misteri yang sulit dimengerti. Yang tidak diketahui oleh kita. Bagaimana kedepannya sih cinta itu akan berjalan? Cinta merupakan anugerah bagi insan manusia. Cinta adalah kebahagiaan yang terpancar dalam diri seseorang. Meski terkadang cinta juga meninggalkan rasa sakit. Adakah cinta abadi? Adakah cinta yang selalu bersemi? Cinta terasa indah manakala kedua hati hanya ada kasih sayang dan kemesraan, tanpa ada pertikaian dan pertengkaran. Jarak tidak akan membunuh cinta apabila kita saling jujur. Cinta selama kita sekolah, oh banyak sekali. Cinta juga membuat kita semangat untuk belajar. Cinta juga membuat kita semangat untuk lebih berprestasi lagi. Jadi semua hidup akan terasa sepi tanpa adanya cinta. Baik itu cinta monyet, cinta
lokasi, dan cinta yang lainnya. So, guys, marilah kita lihat beberapa tayangan tentang sebuah percintaan di antara teman-teman kita selama masa sekolah. Mungkin kedepannya, mohon maaf apabila ada sedikit tayangan yang kurang sopan. Sekali lagi. Bisa menahan hati kamu seperti hantu terus menghantui aku. Kamu bikin pusing kepala. Suasana baru, kau mampu tenangkan aku di saat risau dalam hatiku. Lembutnya sikapmu meluluhkan hati ini, terbuai aku terlena. Gimana? Udah disaksikan belum? Itu adalah beberapa potongan cerita indah kita tentang masa-masa cinta di sekolah. Mungkin lebih banyak lagi cerita cinta kita saat kita bersama nanti. Dan untuk selanjutnya, kita saksikan beberapa tayangan yang lebih menarik lagi. Tapi gue mohon pada kalian semua, jangan pernah lupain masa-masa indah saat bersama di sekolah. Oke, guys. Halo Mas Bro, gimana tayangan-tayangan beberapa tayangan yang tadi yang kalian lihat? Seru kan? Baru beberapa sedikit tayangan yang baru kalian lihat. Masih banyak yang lebih seru-seru. Beberapa tayangan yang mungkin membuat kalian jadi ingat kenang-kenangan di mana kita lagi bersama-sama. Jadi kalau di sini, gue cuma mau ngejelasin ya tentang tayangan tentang lah kisah-kisah kita di sekolah ya, Badung-Badung. Gimana sih kalau anak-anak Badung sekolah sekarang? Cuman itu, gak ngejelasin itu. Ya mungkin, kalau buat-buat guru, kebadungan kita adalah, nah ibaratnya kejelekan sekolah. Tapi buat kita, kebadungan kita adalah FFP-nya kita kan. Betul gak? Betul. Makanya itu. Makanya itu gue disini mau niatnya sih mau melihatkan beberapa tayangan yang
sedikit-sedikit Badung lah, kayak ngerokok, apa bolos, mungkin segitu doang. Ya beberapa, mungkin sorry-sorry aja nih kalau buat ya teman-teman atau friend gua yang kalau ibaratnya ada nih dalam video-video ini. Sorry ya, sorry-sorry banget. Ini udah buat kenang-kenang kita juga, tenang aja sih. Gak bakal kita publikasikan, cuman buat kita teman-teman doang yang lihat. Mungkin dewan gua sedikit lah, walaupun ibaratnya buat kenang-kenangan kita. Ini beberapa tayangan yang akan kalian lihat ini tentang ya beberapa tayangan yang mungkin buat kalian kaget lah, kenapa kok gua ada di sini, padahal gua nggak inget kalau lagi di nggak lagi direkam apa gitu. Sorry nih kalau yang malu, ya mukanya pakai helm aja kalau ketemu gua gitu. Oke, mari kita lihat beberapa tayangan tentang kebadungan-badungan anak sekolah saat ini ya. Gila-gilaan di akhir pekan, gila-gilaan sambil jalan-jalan, gila-gilaan berburu perawan, gila-gilaan, 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 gila-gilaan bersama teman-teman, gila-gilaan di akhir pekan, gila-gilaan sambil jalan-jalan, gila-gilaan berburu perawan, gila-gilaan, gila-gilaan, gila-gilaan. Turun ke jalan mencari keramaian, boleh ikutan asal jagalah ketertiban, gila-gilaan bersama teman-teman, gila-gilaan di akhir pekan, gila-gilaan sambil jalan-jalan, gila-gilaan berburu perawan, gila-gilaan, gila-gilaan, gila-gilaan. Kami bersama nyalakan tanda bahaya, jika kami berpesta hening akan terpecah. Aku, dia dan mereka, memang kita memang beda, tak perlu berpura-pura, memang begini adanya. Dan kami di sini akan terus ber- Come on.
ada yang beberapa video saya kan yang kami dapat ya, maaflah, susah kan kalau mencari It's not a war, no, it's not a rapture. I'm just a
dipinjam dulu dong. Lagi ngapain nih? Ini lagi duduk, Pak. Lagi duduk. Sama siapa? Sama Firman. Oh. Ganggu gak nih? Banget. Ngomongnya keras dong. Banget. Boleh nanya-nanya enggak? Boleh. Siapa, Kak? Ibi. Gimana mau UASnya? Wih, susah. Susah gimana dong? Susah gimana? Susah-susah. Emang. Boleh tahu enggak? Lulus dari sini mau kemana emang? Ke Bandung. Mau ke Jakarta. Mau ke Jakarta? Asik. Kawin. Apa tuh? Kerja sambil kuliah. Good luck ya. Oh, ditinggalin sih gua. Semoga sukses. Punya pesan dan kesan enggak buat anak-anak? Wih. Ayo dong. Pesan kesan. Pesannya apaan coba? Jangan dulu menikah. Kok jangan dulu menikah sih? Ya, gitu lah buat konangan. Iya. Terus apa lagi? Ya, kalau udah yang udah mapan, baru boleh nikah. Eh sih. Kalau udah nikah mati. Kalau kawin mah boleh duluan. Enggak boleh. Oh. Kawin dulu. Kesannya apaan? Kesan selama di mana? Selama di sekolah jadi. Selama di sekolah? Iya. Iya, senang udah punya teman. Teman. Jatuhnya aku nih. Oh iya, dengar-dengar kemarin pas UAS apa namanya? Dapat nilai paling besar ya di ruangan satu. Kok bisa sih? Sumpah. Eka. Bisa pintar gitu gimana coba caranya? Di, ayo dong, kasih bocorannya. Cici mau belajar? Belajar. Oh. Belajar yang rajin dong.
Yeah.
Good night, good night, my little angel. Good night, my little ones. Spread your wings and fly away to your dreams. When you're asleep, I'm on your side. When you're awake, I'll be there still. Close your eyes, put a smile on your face. Don't be scared, 'cause I'll be there to hold you tight. You're the king, you're the queen, you're the saint of my life. When the world is crumbling down, don't you cry, 'cause there's nothing, nothing that will keep us apart. Sing with me, my little darling. Sing along to this lullaby. Pick the moon, kiss the stars. So good night, good night, my little angel. Good night, my little ones. Spread your wings and fly away to your dreams. When you're asleep, I'm on your side. When you're awake, I'll be there still. Close your eyes, put a smile on your face. Don't be scared, 'cause I'll be there to hold you tight. You're the king, you're the queen, you're the saint of my life. When the world is crumbling down, don't you cry, 'cause there's nothing, nothing that will keep us apart. Don't be scared, 'cause I'll be there to hold you tight. You're the king, you're the queen, you're the saint of my life. Cause there's nothing, nothing that will keep us apart. Semua sepi di hati.
kita tertawa bersama, ceritakan semua tentang kita. Ada cerita tentang aku dan dia, dan kita bersama saat dulu kala. Ada cerita tentang masa yang masalahnya apa? Ya gue selama di sini cinta gue gak ada yang bener, sorry aja, gak ada yang bener lancar cinta gue. Ah walaupun emang dengar cerita teman-teman gue, kayaknya percintaan itu lancar banget, apalagi cerita Aliani. Oh. Yang sering terdengar. Langgeng. Ya ibaratnya lama banget, lamanya dia banyak juga pacarnya lagi kan. Malu gue nih. Lemoy ya. Apalagi si Idin yang kita dengar-dengar pun. Perjuangannya nggak tanpa henti tentang percintaan. Terlalu sama orang teman kayak gini nih, kayak dia yang nggak pernah henti gimana gitu. Mungkin ceritanya bagi cerita percintaannya kayak gini, jadi gimana? Cinta masa sekolah itu emang benar-benar begitu indah, apalagi kita menanjak dewasa gitu kan, masih masa-masa muda lah, pasti bakalan indah banget. Gue juga ngerasa walaupun cinta gue nggak sempurna, tapi serasa hidup itu lebih sempurna tanpa ya bener, karena adanya cinta. Nah, benar sekali tuh. Kayaknya hidup sepi banget ya tanpa cinta deh. Nah, kalau ini satu-satu lagi nih ini, gimana percintaannya nih? Aduh. Cintanya gimana tuh? Gimana ya? Ceritain dong dikit-dikit bagi-bagi dong. Pasti kalian juga tahu sendiri lah gimana gosip-gosipnya tentang Ayani gimana.
ceritanya tentang Alea nih. Gini, gue orangnya gosip luar tanah, yang gak tahu gue juga benarannya gimana. Guys, dari gimana ya, dari kesimpulan semua teman-teman kita ini, mungkin yang paling indah dirasakan oleh mungkin sama kalian semua yang lihat video ini atau ngerasain indahnya jatuh cinta, makna persahabatan, mungkin kalian yang lebih paham dari semuanya. Kita di sini hanya sekilas aja, sekilas berbagi cerita dari separuhnya doang. Pokoknya yang lebih ngerti mungkin kalian deh yang di sana. Oke. Okay. Biar, ya? Biar lebih spesifiknya lagi, kita lihat aja bareng-bareng yuk. Eh, hey, saya tar dulu dong. Masa kita malah lihat videonya? Masa kita belum menceritain ke Badung-Badungannya kita? Mas, oh iya, iya, iya. Gak asik kan jadinya, pindah ke Badung kan masih diumbet-umbetin. Kita terakhir kali dah ceritain dong Badung-Badungannya kali pernah. Siapa di antara kita, siapa sih yang paling Badung? Tahu ya? Gak masa sih tampaknya gini Badung. Aduh, kan pasti, pasti kita semua pernah ngerasain, pernah ngelakuin hal-hal yang Badung. Contohnya gue pernah sekali bolos. Bolos ke sekali, sekali bolos ketahuan ngurut semua. Di sidang gua di kantor. Coba contoh. Lu kan dari apa? Kalau gua mau tuh benar sekali-sekali aja kok gini doang. Gua udah bolos ngomongin guru, ngomongin orang gua lagi. Gua bolosnya mah bukannya kayak ada paling bolos main kemana mana. Gua masa bolos ke Karawaci dan mendadak gua liatin gua doang. Oh di situ tapi asik loh. Jadi tanya walaupun bolos pertama kali itu gua bolos, punya itu punya kenang-kenangan. Orang mau hujan liat inbox pada ngabur, gue malah pada ngedeketin hujan-hujanan liat inbox, tapi tetap walaupun gue Badung tapi adalah persahabatannya. Di sana cerita-cerita Badung tapi masih ada punya cerita tentang persahabatan. Nah mungkin baru segitu doang sih mungkin yang baru masih ada yang mungkin masih banyak mungkin gue lupa lah beberapa kenakalan yang pernah gue lalui. Nah sekarang teman kita satu lagi nih belum cerita kenakalannya gimana nih? Kalau masalah kenakalan, gue sih orangnya nggak suka bolos. Rajin. Sekolah 3 tahun gak ada alfanya. Kalau misalnya soal kenakalan, paling gue nakalnya cuma dari kelas. Gue sering nongkrong sama anak-anak. Waktunya guru ngajar, gue malah main bola di situ. Gue malah nongkrong ngasih-ngasih sama anak-anak. Itu yang lebih parah tuh. Ini yang parah. Gue sih sebenarnya cuma di situ doang. Itu yang parah. Berarti kita cuma sehari, ente mah. Walaupun sehari ada orangnya, tapi pelajaran gak masuk. Itu mah bukan bolos lagi namanya. Tapi walaupun kita berbeda cerita, tapi pengalaman dan pengalamannya masih seru banget dari Nah, ini sampai lo, gue mau nanya lagi nih. Hukuman-hukuman apa yang pernah kalian terima dari guru-guru selama kalian Badung lah, hukumannya gimana, contoh hukumannya? Ayo, gue gak pernah deh ngerasain hukuman dari guru. Usah. Gak pernah deh. Lu pada enggak? Kalau gue, nih satu-satunya udah hukuman malu-maluin gue lagi. Gue main bola, gurunya udah masuk. Gue masuk, sama guru gak boleh duduk, gue sudah berdiri di depan kelas sama anak-anak diketawain. Gue malu banget situ, bertiga gue disuruh naik turun mulu, dikerjain lah sama guru gitu dong tuh. Apa hukuman yang paling malu-maluin lah ke gue, di depan dihukum suruh berdiri, suruh naik turun gak berhenti. Kalau masalah hukuman bagi gue sih, gue banyak hukuman-hukuman yang pernah gue alamin. Cuman waktu 2 tahun yang lalu gue sama Merun, lu ingat kan sama Merun? Ahmad, ya, Ahmad. Ya, ingat Ahmad. Waktu kelas 1 gue sama Merun itu dihukum sama Pak Yusuf. Masa sih suruh, apa namanya, orang-orang pada dengerin diskusi, gue malah ngobrol sama dia tentang Gojek Bandung. Gue suruh push up. Terus yang satu lagi yang gue mau ceritain tentang hukuman sama guru. Masa gue telat sekolah doang ya, cuma berapa menit, dihukum suruh baca Al-Quran sama temen gue Firman tuh, tau kan lu, suruh baca Anas aja, aduh gimana, tanya aja sama lu, coba tes sekarang juga sama dia. Oke, itu mungkin dari sekilas dari kita semua ya, mungkin, oke lebih jelasnya teman. Gimana bro, udah lihat kan semuanya, semua tentang kita, semua cerita kita di sekolah. Susah, senang, canda, tawa telah kita lalui bersama. Jadi sekarang kita udah dapetin apa yang kita mau. Kita udah dapetin apa yang kita inginkan dulu, yaitu lulus dari sekolah ini. Sekarang kita udah dapet hasilnya, apa yang kita mau. Jadi sekarang gimana teman-teman aja mau kemana teman-teman ini ada dalam diri kalian sendiri.
Jadi sekarang terima kasih banyak untuk semuanya buat teman-teman yang udah berpartisipasi atas pembuatan film dokumenter SMK Nurul Hikmah Angkatan ke-7. Jadi gue pribadi berterima kasih banyak sama teman-teman dan semua yang ikut mensukseskan film dokumenter ini. Oke, terima kasih. Salam buat semuanya. Salam kangen, salam sayang, salam cinta, salam semuanya dah. Buat teman-teman semua. Tentang masa yang indah.
rasa semakin berlalu. Tinggalkan cerita tentang kita. Akan tiada lagi kini tawamu tuk hapuskan semua sepi di hati. Ada cerita tentang aku dan dia, dan kita bersama saat dulu kala. Ada cerita tentang masa yang saat kita berduka, saat kita tertawa. Saat kita ter...